Batalion Infanteri Paradar 328 Dirgahayu. Siapa kita? Kuda. Yonif Pararaider 328 Dirgahayu adalah salah satu satuan tempur dengan kemampuan dan kualifikasi lintas udara atau para yang berkedudukan di bawah divisi 1 Kostrad. Yonif Pararaider 328 disiapkan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi serta siap untuk menjaga seluruh penjuru tanah air tercinta. Sifat tersebut sesuai dengan lambang kekuatannya, yakni pisau kujang. Kujang merupakan singkatan dari kukuh kana janji, yang berarti selalu menepati janji. Satuan yang berawal dari pasukan Siliwangi ini selalu menepati janji atas kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batalion Infanteri Paradar 38 Dirgahayu dibentuk pada tahun 1958 atas perintah dari Panglima Teritorium 3 Siliwangi sebagai realisasi dari perintah kasat. Prajurit pengisi Batalion Infanteri 328 ini merupakan prajurit yang berasal dari ex-kompi Siwa 1 dan ex-kompi Siwa 2. Prajurit-prajurit tersebut adalah prajurit yang mempunyai kualifikasi yang sudah diseleksi dari batalion-batalion dari jajaran tentara yang ada di Teritorium 3 Siliwangi. Penugasan pertama dari Yonif 38 Kujang 2 ini yaitu mendapat kepercayaan untuk menumpas DITI di daerah Banten, Bogor, dan Sukabumi. Terhitung mulai tanggal 24 Februari 2016, Batalion Infanteri Lintas Udara 38 Dirgahayu ditetapkan menjadi Batalion Infanteri Pararaider 328 Dirgahayu. Prajurit Yonif Pararaider 328 Dirgahayu memiliki karakter yang sigap, cepat, tepat, dan senyap. Tidak mengherankan jika Yonif Pararaider mampu melakukan setiap misi operasinya dengan hasil yang gemilang. Beberapa misi diantaranya adalah penumpasan DITII oleh pasukan pimpinan Kartosuwiryo, Operasi Mandala di Irian Barat, Operasi Dwi Kora, Operasi G30 SPKI, Operasi Timur Timur, hingga Operasi Perdamaian Dunia yang berlokasi di Lebanon. Prestasi yang selama ini sudah diraih oleh batalion saya, diantaranya yaitu pelaksanaan Satgas Operasi RIPNG yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019. Pada saat operasi Satgas Pamtas RIPNG ini, dari Pusat Kesenjataan Infanteri kita mendapatkan penghargaan yaitu sebagai batalion terbaik dalam pelaksanaan penugasan. Keberhasilan di setiap penugasan operasi tentunya tak lepas dari semangat dan daya juang prajurit di dalam latihannya. Berbagai fasilitas disiapkan guna menunjang kemampuan prajurit, seperti lapangan tembak 100, 300, dan pistol. Kolam renang, halang rintang, hingga tower untuk latihan climber. Untuk menjadi anggota prajurit Yonif Pararaider 328 Dirgahayu tidaklah mudah. Bermental baja, kuat serta berkeinginan kuat untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk tahapan yang harus dilalui untuk menjadi prajurit Yonif Pararaider 328 Dirgahayu, yaitu yang pertama, setiap prajurit pararaider harus melalui tradisi satuan,
pelaksanaan tradisi Kujang Raider. Selama pelaksanaan tradisi ini, seluruh prajurit dilatih untuk mempunyai kemampuan dasar yang handal. Kemudian untuk yang tahap kedua, setiap prajurit Yonif Para Raider 328 harus melaksanakan pendidikan para dasar, sehingga dia mempunyai kemampuan lintas udara untuk menunjang tugas pokok batalion sebagai batalion para raider. Untuk tahap yang ketiga, yaitu seluruh prajurit harus melaksanakan pendidikan raider, di mana prajurit akan dibekali dengan pengetahuan raid sehingga prajurit dapat melaksanakan tugas di medan yang kecil dan tertutup serta medan-medan yang berupa bangunan. Kualifikasi yang membedakan Yonif Para Raider 328 dengan satuan infanteri yang lainnya yaitu bahwa seluruh prajurit saya mempunyai kemampuan atau kualifikasi untuk bisa diterjunkan. Kemudian selain kualifikasi untuk terjun, maka kualifikasi yang dimiliki yaitu kualifikasi raider.